Reza Rahardian mengaku mengenyam pendidikan di sekolah Kristen sebelum memutuskan masuk agama Islam. Hal ini dilakukan Reza karena ia mempelajari dua agama dan memiliki orang tua yang berbeda keyakinan. Bukan hanya Reza Rahardian yang belajar di sekolah Kristen walaupun beragama Islam, beberapa artis Indonesia juga mengalami hal yang sama. Siapa sajakah itu? Reza Arab. Reza Arab lahir dari orang tua yang menganut agama yang berbeda. Ibunya beragama Islam, sementara sang ayah berkeyakinan Kristen. Namun dari kecil, Reza Arab dididik secara Islam mengikuti keyakinan ibunya. Walau begitu, Reza Arab justru disekolahkan ke sekolah berbasis Kristen. Reza Arab mengaku tidak memiliki agama namun percaya dengan Tuhan. Kini, Reza Arab memutuskan untuk memeluk agama Buddha mengikuti sang istri yakni Wendy Walters. Gue masih belum ada agama. Dari gue lahir, dari gue bisa berpikir, dari gue TK sampai SMA, gue sekolah di Kristen. Tapi di keluarga gue belajarnya Islam dari nyokap gue. Emang Tuhan ada? Nggak tahu, kata Reza Arab. Ari Wibowo. Sama seperti Reza Arab, Ari Wibowo lahir dari orang tua yang berbeda agama. Ayahnya beragama Islam, sedangkan sang ibu berasal dari Jerman dan memeluk Kristen. Sejak kecil, Ari Wibowo beragama Islam mengikuti sang ayah. Namun, saat masih di Jerman, Ari Wibowo mengenyam pendidikan di sekolah berbasis Katolik dan pernah masuk gereja walaupun memeluk Islam. Gua kan waktu lahir ikut agama bokap. Kemudian waktu gua di Jerman, sebetulnya gua pernah ke gereja. Padahal gua bukan Kristen. Mereka temen di sekolah Katolik ke gereja. Guru kelas kasih pilihan, kalian bertiga mau ikut ke gereja atau main di sekolah. Entah kenapa kita mau ikut, ungkap Ari Wibowo. Kini, Ari Wibowo mantap pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia mengaku mendapatkan bisikan setelah meminum anggur dalam rangka melengkapi pelaksanaan komuni. Sandrina Michelle. Agama yang dianut Sandrina Michelle sering dipertanyakan karena sering mengunggah foto dengan busana terbuka. Seolah gerah ditanya soal agama, Sandrina Michelle menegaskan dirinya sebagai seorang Muslim. Namun, aktris berusia 14 tahun itu justru sempat bersekolah berbasis Kristen. Karena memeluk agama Islam tapi belajar di sekolah Kristen, Sandrina sempat mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Jadi biasanya dulu aku punya playgroup Kristen ya, jadi biasanya aku suka berdoa di depan foto Yesus gitu. Aku sendiri aja, aku makan pun sendiri. Kalau lagi Natal kan ada Santa ya. Ya udah sendiri gitu, aku gak pernah tahu kenapa aku berbeda, jelas Sandrina Michelle. Reza Rahardian. Reza Rahardian lahir dari orang tua beda agama, sang ayah memeluk agama Islam, sementara sang ibu beragama Kristen. Sepeninggalannya ayahnya, Reza Rahardian dibesarkan sesuai ajaran Kristen sampai mengenyam pendidikan sekolah berbasis Kristen. Ia bahkan rajin mengikuti ibadah di gereja setiap hari Minggu. Dibesarkan sebagai Nasrani dong, gue dari kecil sekolah Minggu. Glenn Fredly adalah salah satu guru gue di sekolah Minggu gereja waktu itu. Jadi, gue dibesarkan sebagai Kristiani dan nilai-nilai itu ada dalam diri gue. Gue sampai SMP sekolah Kristen di Kalimantan, bongkar Reza Rahardian. Kini, Reza Rahardian mantap memeluk agama Islam. Ia pun sempat meminta izin dengan sang ibunda dan diperbolehkan. Walau beda agama dengan ibu dan adiknya, Reza Rahardian tetap menjalani toleransi dan bahagia menjalani kepercayaan masing-masing.